Hai guys, kembali lagi dengan saya mau sedikit bercerita tentang interior Mercedes-Benz yang tahun lama. Ini serinya G280 dengan material interiornya yang kita gunakan itu kulit microfiber, tapi dari awal sampai akhir itu sangat berbeda banget, karena dari awalnya ini semuanya masih standar dan jok pun itu dengan warna aslinya itu abu-abu, kita rubah menjadi warna coklat, warna karamel. Nah, ini untuk door trim juga kita lapis full, dan bagian dashboard yang paling bawah itu kita main coloring. Kenapa kita main coloring? Karena bagian bawah dashboard kalau kita nggak main coloring, kita main bungkus, itu hasilnya nggak akan maksimal. Dan karpet originalnya pun kita ganti, karena karpet aslinya itu sudah banyak jamurnya, kalau mau dicuci steam atau di vakum itu nggak bakal bisa. Jadinya kita ganti full keseluruhan, dari warnanya hampir mendekati dengan warna jok biar looks nuansa interior itu lebih terkonsep. Dari panel wood. Nah, panel wood itu aslinya udah busem. Jadi kita restorasi ulang, kita daur ulang, kita buat kit. Kita buat. Jadi semua seperti baru ya, seperti baru untuk main jok depan, tengah, belakang, untuk modelnya itu sama semua. Nah, ini G-Class. Yang mau konsultasi tentang G-Class, ini nggak cukup sekali, karena interior G-Class itu kita konsep bener-bener lebih mewah. Nah, kalau kita lihat mobilnya ini lagi banyak di pasaran, jadi kalau seandainya ngambil cuma nuansa sehello dua hello buat konsultasi, saya nggak mau juga, karena konsep interior yang harus disetujui dengan customer. Guys, ini mobil lagi mau di towing. Itu towingnya udah datang, kita anterin ke tempat customer-nya. Nah, nanti ini sudah finish semua, nantinya akan kita lanjut kirim ke tempat customer.